Kalbar itu Brigjen Sri Handayani. Kemarin ini kita sudah melakukan sesi jago ya. Sama Ibu Bunda di Mapolda Kalbar, di jajaran Polda Kalbar. Apa yang paling berkesan bagi Ibu? Yang paling berkesan di bawah kepemimpinan Bapak Irjen Pol Didi Haryanto selaku Kapolda Kalbar memang luar biasa. Beliau yang sangat peduli dengan kami kami semua. Sinergitas TNI Polri juga sangat luar biasa. Sehingga bisa membawa Polda Kalbar ini benar-benar berkembang dengan kinerja dengan benar. Banyak prestasi-prestasi yang diturunkan oleh Polda Kalbar buat pemenang Pak Irjen Pol Didi. Nah, kalau yang ada itu hal yang paling membuat Ibu berkesan selama Ibu menjabat di Polda Kalbar ini, apa yang membuat yang mungkin tidak bisa Ibu lupakan kenang-kenangan di Polda Kalbar? Kenang-kenangan di sini yang saya tidak bisa lupakan yang disampaikan itulah itu kerjasama yang luar biasa. Dari waktu itu pangkat apa? Kalau ada kerja mengatasi tantangan, langsung mengumpulkan semua, termasuk para polanya. Dan itu yang membuat Ibu berkesan. Membuat berkesan dan membuat pesan yang terhadap seluruh anggota jajaran Polda Kalbar ini. Rekan-rekan anggota Kalbar tetap komitmen yang harus jadi di sini tetap dengan statement Polda Kalbar tiba berkinerja dengan benar dan zero illegal, zero tolerance itu harus tetap masyarakat dan terutama di simpul bertanggung jawab itu lebih ke depan nanti Kalbar kondusif.